Luxitania yang di coverin di albumnya Rock and Pain yang pertama tuh yang bertajuk Endemic Hits Compilation. Kebetulan gue ke bagian lagunya Luxitania yang berjudul Semangat Kami, dia udah jadi Endem Hits songnya PSB Bogor. Oke, untuk tutorial lagu ini sebenarnya simple ya part-partnya, cuman kalau misalkan lu coba ulik tanpa pinjering terlebih dahulu, gua rasa lu gak bakal bisa ya dari awal sampai beres lagu. Maksudnya gua bukan apa ya, bukan ledekin atau gimana. Gua sendiri kalau misalkan mau bawain lagu ini tuh ada ritualnya terlebih dahulu. Contohnya sebelum manggung, jauh sebelum manggung ya. Bahkan pas saat produksi lagu ini pun gua waktu itu di Amplop Record bersama Bonar. Kebetulan ini ya yang ngedirectnya. Itu gua melakukan pinjering. Pinjering seperti ini. Gua minta waktu sama Bonar sekitar 1 jam lah kurang lebih. Karena gua pengen banget ngejar apa ya, speed depth up down. Itu gua sebenarnya cuma teknik itu doang sih. Depth yang apa ya, yang
Pokoknya gue pengen punya apa aransemen lagu and gitar itu yang benar-benar ngegigit gitu maksudnya. Mainnya itu nggak apa ya, gue kan kebetulan di lagu ini speed ya lagunya. Jadi gue nggak mau kalau misalkan pas gue mainin musik kenceng tapi melodinya kayak udah garing dan apa ya gimana ya gitu. Makanya gue ya udahlah gue coba untuk persimpal. Akhirnya gue bedah, gue denger lagunya Dasbox sebanyak 3 album sebelum recording lagu ini. Wah, diracunin gue. Langsung aja kali ya, kita ke tutorialnya. Oke, intro pertama. Ini kunci dasarnya dari A ya. Oke, slow motion. Sekali habis itu lanjut ke ada feel-nya. Ini slow motion ya. Ada depth-nya ya. Biar sedikit juga tapi kalau dia pinjering dulu atau lu pinjering dulu ya, akan menentukan seberapa ngigitnya lu main gitar. Dan lu gak bakal ngerasa takut lu pakai senar ukuran berapapun, pick setebal apapun, lu gak bakal pernah merasa takut kalau senar lu bakal putus. Oke, okay, banyak ngobrol kita bareng. Lanjut ke. Nah, itu juga ya. Lagi. Lalu lanjut ke sekarang slow motionnya ya. Kelihatan ya? Nah, tangan yang kanan begini. Sama depth-nya, up down juga. Down, up, 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 down. Pokoknya lu ikutin aja deh. Ini kan slow motionnya begini. Rap standar lah, standar. Cuman sebenarnya ada dua versi nih yang gua tahu. Kalau misalkan drum speed itu bisa begini. Di lagu ini gue kanan kirinya gitarnya beda ya, ada yang jadi benar-benar
bener-bener padat ngikutin si kick drum dan snare. Snare drum ya. Jadi begini kalau slow-nya. Nah, kalau yang satu lagi simpel standar. Orang bisa lah. Balik lagi kan. Nah, abis itu langsung ke chorus, gua tambahin chorus sih. Itu biasa standar lah. Don 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 lanjut ke ada feel ya? Oh enggak, gua kalau di trackingnya gini. Sedangkan kalau live gua pakai feel. Balik lagi yang tadi. Ya, emang bulat balik. Cuman bukan seberapa banyak lu bulat balik, tapi seberapa enak kah lu mainin lagu itu, riff gitarnya, seberapa padat cara lu bermain yang ngedepnya gitu maksudnya. Paling-paling kalau misalkan nggak fingering belepotan nggak bakal sepadat ini. Paling-paling gini. Jadi nggak ada powernya si tangan kanan sama tangan kiri tuh. Makanya buat yang belum nyimak video gue yang cara apa ya, tutorial dasar bermain melodi, ada lu scroll aja di bawah video gue. Nah, habis itu kemana lagi ya? Itu down terus ya, depan. Nah, itunya up down, up down. Lanjut ke versi full apa? Kocokan, cuman di dep atasnya. Kalau nggak di dep kan gini. Coba bikin tutorialnya sebisa gua. Jangan terlalu serius. Keep enjoy and stay young forever. Forever young, young till I die. Sampai jumpa lagi.